hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Berita Jogja. Pasukan Belanda telah menduduki di wilayah Yogyakarta, tepatnya di pangkalan udara Maguwo. Gempuran hebat luar biasa terjadi di darat maupun di udara. Pak, berita neng radio, ayo kudu ngungsi pak, Jogja wis gawat. Ora ibu, kita tetap bertahan di sini. Kita tetap berdoa semoga Tuhan memberikan keselamatan dan perlindungan bagi kita. Pak, nah teman-teman, itulah sejarah mengatakan bahwa suasana di Yogyakarta pada saat itu luar biasa. Nah, ada satu tokoh yang sangat luar biasa Kak Indirisa kagumi. Dia adalah seorang jenderal. Jenderal siapa ya? Tapi sebelum Kak Risa mengatakan siapa jenderal itu, kita akan flashback dulu. Nah, suara tangis bayi memecah suasana, memberikan harapan, memberikan optimisme, memberikan satu kehendak bahwa Indonesia akan lebih baik. Nah, tangis itu tepatnya berada di daerah Purbalingga. Kedua orang tuanya itu bernama Pak Karsit dan ibunya itu bernama Siem. Nah, keesokan harinya Pak Karsit itu belum menikmati kebahagiaan dan belum tuntas. Tiba-tiba Pak Karsit duduk tertunduk, lemas karena siapa? Orang yang menjadi petugas di perkebunan tebu tempat dia bekerja tiba-tiba berkata, Pak Karsit, mohon maaf, manajemen mengambil keputusan bahwa Pak Karsit sudah tidak bisa bekerja lagi di sini. Maka mohon maaf Pak Karsit harus keluar. Tapi anak saya baru lahir, Pak. Mohon maaf, tidak bisa Pak Karsit. Mohon maaf. Teman-teman, keluar dari ruangan, Pak Karsit tertunduk, lalu sampai di rumah diceritakan kepada istrinya, Bu Siem. Lantas keesokan harinya, kakaknya Bu Siem yang kebetulan seorang camat itu datang. Dan Pak D ya, itu nama Pak D-nya ya, Pak D-nya si kecil ini, lalu berkata, Siem adikku, tak wenehi asmo anakmu, yaitu Raden Sudirman. Matur nuwun Kang Mas. Muga-muga anakmu iso bekti, iso migunani kanggo bangsa Indonesia. Injih Kang Mas. Wis saiki ngene. Kabeh sak keluarga melu. Wis urip nang kono bebarengan, ya. Terima kasih Kang Mas. Teman-teman, Sudirman kecil itu sangat cerdas, dia disiplin, anaknya kreatif. Tiba-tiba dipanggil oleh temannya ya, hei Sudirman, ayo dolan yuk. Yo, cintani. Sudirman kecil bersama dengan anak tetangga berlari, ya senang
naik pohon, turun lagi. Terus tiba-tiba temannya Sudirman itu turun ke sungai. Ternyata apa yang terjadi? Temannya Sudirman terjatuh. Karena jiwa seorang Sudirman, anak kecil yang cerdas, dia itu memiliki kepedulian, lalu ditolonglah itu temannya. Itu adik-adik. Sangat luar biasa, karena memang didikan dari Sudirman kecil itu sangat luar biasa. Nah, proses waktu itu berjalan, lantas Sudirman ya sekolah seperti layaknya kita, terus sempat di tingkat menengah di Taman Siswa, pernah juga lalu di Mulo, terus sampai akhirnya menjadi seorang guru. Nah, dia adalah pendidik yang sangat luar biasa, memberikan kasih sayang kepada muridnya, dan muridnya begitu sangat bangga memiliki seorang guru seperti Sudirman. Nah, seperti yang Kak Indirisa katakan tadi, di awal itu agresi Belanda menduduki pangkalan udara Maguwo, terpanggil hati seorang Sudirman. Tapi sebelum-sebelumnya sih Sudirman mengambil keputusan bahwa dia akan masuk ke tentara, bahkan sampai ke Bogor pendidikan khususnya. Nah, Bung Karno begitu sangat kagum dengan prestasi yang sangat luar biasa dimiliki oleh Jenderal Sudirman. Lalu Jenderal Sudirman itu mengambil keputusan untuk siap menghadapi apapun yang terjadi, baik serangan dari tentara Jepang maupun tentara Belanda. Ya. Membela yang benar, maju tak gentar, aki tak diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, dengan semangat yang sangat luar biasa, ternyata pertempuran demi pertempuran dilalui. Dan prestasi seorang Jenderal Sudirman betul-betul diapresiasi oleh negara. Nah, suatu ketika Bung Karno ingin ketemu. Bung, sepertinya kau pertimbangkan mengambil keputusan untuk bergerilya karena dirimu masih sakit. Ya. Sudirman memang sakit, tetapi jenderal besar tidak akan pernah sakit. Adik, teman-teman semuanya, bergerilya itu dilalui dengan penuh suka dan duka. Nah, pada saat satu kejadian di salah satu bukit, tiba-tiba Jenderal Sudirman mengambil keputusan seluruh prajurit memakai kopiah dan sarung. Lalu duduk bersama dan berzikir berdoa kepada Tuhan meminta perlindungan. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada suara. Jangan bergerak! Jangan bergerak! Kalian tetap ada di tempat. Mana yang namanya Jenderal Sudirman? Itu tuan. Nah, ternyata yang menunjukkan itu tuan tadi itu adalah pengkhianat. Padahal dia dulu adalah seorang prajurit yang mengikuti Jenderal Sudirman, tetapi dia ternyata berkhianat. Nah, apa yang terjadi? Komandan dari seorang Belanda tadi melihat ternyata tidak percaya. Bukan, dia bukan Jenderal Sudirman. Dia adalah seorang kiai yang sedang berdoa bersama dengan jamaahnya. Kamu berbohong. Hei, tembak dia. Apa yang terjadi? Ternyata si pengkhianat ini ditembak langsung di tempat. Nah, itulah satu akibat yang di luar dugaan. Nah, singkat cerita, sang prajurit melanjutkan perjalanan menuju ke kota Pacitan. Di sana Jenderal Sudirman hidup bersama dengan warga, dan tentu semangat nasionalisme tetap ditumbuhkan kepada warga. Nah, pada saat ketika Bung Karno dan beberapa tokoh itu pulang dari pengasingan, lantas Bung Karno mengambil keputusan agar Jenderal Sudirman bisa dijemput. Nah, betul, awalnya tidak mau karena belum aman, tetapi ketika itu direnungkan oleh Jenderal Sudirman, akhirnya keputusan Jenderal Sudirman mau pulang. Ke Yogyakarta, turun, lalu menatap Bung Karno dengan tajam.
dipeluk. Dan apa kata Jenderal Sudirman sambil berbisik? Indonesia harus merdeka 100%. Teman-teman, luar biasa. Kemerdekaan sudah kita raih. Lantas kita sebagai generasi muda, lanjutkan dengan terus kita belajar, raih cita-cita setinggi-tingginya. Sinau, sinau, ya. Ayo para konco, semangat sinau. Ayo para konco, semangat sinau. Tambah ilmu. Wawasan maju. Tambah ilmu, wawasan maju. Teman ceria, sobat gembira, salam Indonesia.